Tangan apa gini, Bang? Tangan aja, tangan. Sekalian yang saya hormati rekan wartawan, pada hari ini kami menyampaikan press release tentang kasus 365 atau dikenal dengan begal, modusnya begal. Jadi kasus ini merupakan kasus lama, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016. Tahun 2015 itu terjadinya bulan Desember, tahun 2016 terjadinya bulan Juli. Pada tahun 2016 ini salah satu TKP-nya ada di Jalan MT Haryono. Pelaku ada 4 orang. Ada 3 orang pelaku sudah diamankan, sudah P22, sudah diserahkan kejaksaan dan menjalani masa di lembaga pemasyarakatan, satu DPO. Di Jalan MT Haryono ini modus operandi pelaku dengan mempet korban, kemudian akibat tindak pidana yang dilakukan ada korban ditusuk dan meninggal dunia. Ini mungkin saya sedikit memberikan gambaran bagaimana pelaku tindakan mereka pada saat mereka melakukan aksi yang terekam di beberapa CCTV. Ini korban saat itu. Ini tersangka yang sekarang meninggal dulu. Kalau itu Pak, pelakunya melakukan operasinya pada malam hari atau siang hari? Malam, malam. Dia melakukan malam hari. Ya. Di Medan sendiri yang sudah kita dapatkan LP itu ada 3. Jadi pelaku ini memang sedikit. Yang di MT Haryono korbannya siapa? Korbannya atas nama Monang dan meninggal dulu. Korban meninggal dulu. Pada DPO sudah berapa lama? Bayangkan aja dari tahun 2016 sekarang tahun 2019. Mungkin 3 tahun DPO. Kita tetap mencari dan pada tanggal 4 Oktober kemarin kita mendengar dia ada di Kota Medan, di Medan Tembung. Kemudian kita lakukan upaya penangkapan dan kita dapat. Kemudian pada saat tanggal 5 dan kita lakukan upaya pengembangan, kita cari barang bukti di mana kendaraannya, ternyata dia berbelit-belit, kemudian melakukan perlawanan, akhirnya kami upayakan tugas melakukan tindakan penangkapan, membawa ke rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Ini atas nama si Tonga. Kalau untuk temannya satu yang tiga lagi, yaitu atas nama Rohis, Alex dan CKP, tiga orang ini, dan semuanya sudah kita ungkap. Jadi untuk kasus ini para pelaku sudah lengkap semua. Saya kira itu. Pak Tonglet sempat melukai anggota sebelumnya, Pak? Ya, merebut senjata anggota, kemudian merebutan sama anggota karena dia berupaya melawan. Anggota melakukan upaya diskresi karena membahayakan.